The regulatory landscape for internationally traded commodities is becoming increasingly complex. They are required to comply with a host of different types of private and public rules relating to food safety, for example, quality and sustainability. Now, one of the problems with this increasing regulatory complexity is that most regulations are developed pretty much with the agribusiness in mind, and are therefore often failed to explicitly account for the challenges facing and also posed by smallholders. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Blitar cukup tinggi, yaitu kurang lebih 28% itu dari sektor perkebunan. Dan luas kebun Kotorin Barat ini kurang lebih totalnya ada 200 ribu hektar, itu hampir 1/5 dari luas kabupaten. Dan 50 ribu diantaranya adalah punya masyarakat. Tantangan masalah perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Blitar ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Pertama, dari segi luasan juga tidak luas ya, artinya mereka memiliki luasan lahan antara sekitar 1,5 sampai 3 hektar itu rata-rata. Kedua, permasalahannya adalah boleh dikatakan asal-usul benih masih tidak jelas gitu. Artinya prioritas rendah. Dan lagi masih banyak dari pekebun petani itu yang lokasinya juga berada di lahan kawasan, baik itu kawasan HP, HPK maupun daerah moratorium. Dan ini juga masalah permasalahan kami yang kami hadapi di petani. Setelah masa panen juga menemui kendala, artinya produktivitasnya rendah. Setelah panen ternyata memerlukan jalan yang baik supaya mudah panennya, ternyata itu banyak kendala yang dihadapi petani. Kenapa kita ingin memiliki sawit? Karena tahu hasil sawit tersebut. Kita dapat lahan ini, kita buka secara berkelompok bersama teman-teman. Dari kebun yang kita kelola ini, selama setahun kita bisa panen 24 kali. Kita bisa dapatkan 1 ton per hektar. Itu memang di bawah standar masih. Karena memang dulunya modal awal bibit yang kita dapat bukan dari membeli secara resmi. Hanya kita dapat dari teman-teman yang punya bibit. Bibit-bibit lokal lah. Kalau tanpa modal, lambat dan mustahil. Setelah tahun 2015, kemudian kita dapat bantuan bibit dari pemerintah. Dan sekarang kita sudah bisa menikmati hasil dari bantuan tersebut. Yang kami lakukan adalah bagian dari proyek penelitian goals, governance oil palm landscape. Penelitian itu untuk mencari tahu lebih detail tentang petani kelapa sawit swadaya. Smallholders are not a homogeneous group and are tremendously differentiable in terms of their resource endowment, their livelihood strategies, their priorities and aspirations, and also how they are articulated to markets. Dari 16 variabel yang kami gunakan, kami berhasil menggolongkan menjadi 6 tipologi petani swadaya. Yang pertama adalah subsistence farmer, berikutnya yang kedua adalah early adopter, ketiga migrant farmer, keempat migrant labor, yang kelima adalah entrepreneur, dan yang terakhir elit lokal. Penelitian yang kami lakukan metode survei, tetapi melalui pendekatan yang berbeda, melalui pendekatan area. Yang pertama-tama kami melakukan adalah mengidentifikasi di mana lokasi kebun sawit rakyat. Artinya kami melakukan interpretasi seluruh kabupaten yang jadi sampel area, dan kemudian secara random akan dipilih lokasi-lokasi yang perlu kami dekati. Secara total, luas area yang tercover adalah 21% dari total kebun sawit rakyat yang berhasil kami identifikasi. Untuk kapasitas pabrik kita 45 ton per jam. Sehari rata-rata kita olah 1000 ton TPS.
dan 30% dari itu dari pihak ketiga. Untuk kualitas TBS dari pihak ketiga, mungkin cuma belum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dari perusahaan. Pasti kan kalau pabrik itu mintanya kualitasnya yang bagus ya. Biasanya petani nih yang kadang-kadang agak susah itu diomongin. Harus panen buah masak, biasanya buah mengkal, buah mentah itu udah turun gitu, belum waktunya udah turun. Kualitas minyaknya kan pasti berkurang. Biasanya itu kalau dari pabrik itu sih yang dikeluhkan. Itu sebabnya tuh kadang pabrik susah juga untuk kita kirim karena petaninya juga susah kita bilangin. Sebenarnya tantangan terberat di tiga aspek tersebut, yang pertama adalah legalitas, kemudian aspek teknis budidaya, kemudian aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, yang terakhir adalah kelembagaan di tingkat petani. Nah, ini yang perlu dikuatkan di tingkat masyarakat. Nah, semua komponen ini ada di dalam proses sertifikasi sebenarnya. Kami sangat menyarankan bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan juga swasta tidak menggeneralisasi, tetapi melihat tipologi setiap pekebun itu sendiri. Sehingga pendekatan perlu berbeda untuk setiap petani, pendekatan yang berbeda pada lokasi yang berbeda, tidak lagi seragam, sehingga pada akhirnya kalau itu dilakukan akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Karena dengan adanya kegiatan CIFOR di sini, banyak data-data bisa tersaji dan baik, ada pemetaan, dan hingga kita lebih mudah mengetahui kondisi petani itu sendiri. Sehingga ini juga menjadi dasar kami juga, bahan pertimbangan kami juga untuk mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya. Kalau petani tidak diperbaiki yang 4 juta itu, maka juga kita rugi. Jadi satu-satunya adalah mari kita bergerak bersama bagaimana caranya petani ini tertolong. Jadi dari segi legalitasnya bisa dijamin, produktivitasnya bisa tinggi, dan nanti ekonomi rakyat pun akan bangkit dari sawit ini.